Oke, kembali lagi di bedah kemasan. Kali ini saya akan bedah kemasan dari Nabati Rolls, kemasan baru. Baik yang Ricoco maupun yang Ricis. Ya, kita lihat yang Ricoco dulu. Ini Waperol isi krim coklat, berat besinya 6 gram. Ricoco berpemirsa ada logo Halo Indonesia-nya, berusi Majalengka ya. Yang ini juga sama ya. Waperol isi krim keju. Isinya 6 gram. Oke. Di komposisinya gula, tepung terigu, lemak nabati, terus juga kuah bubuk 5%, minyak nabati, terus juga whey bubuk, kuning telur bubuk, konsisten kedelai, beras sintetik, garam, antioksidan, asam, askorbat, konsentrat coklat, karmoisin, biru berlian, minyak alergen, harus bahan yang tersebar, mungkin mengandung kedelai, kacang hasil, dan kacang tanah. Dimana pilih bahasa Inggris, sudah barcode. Terus yang ini, ya, gula, tepung terigu, minyak nabati, padat susu, padatan keju, penguat rasa, warna alami kurkumin, terus juga pati jagung, whey bubuk, kuning telur bubuk, pemusi, garam, antioksidan, asam askorbat, pengembang, penguat rasa, terus juga penguat rasa dan asam sitrat, mengandung alergen, perpahan yang cek tebal, di barcode. Dan di sini informasi nilai gizi, ya, gulanya 2 gram, garamnya ini berapa ya? Garamnya 15 mg. Kalau ini gula 2 gram, garamnya 10 mg, agak sedikit ya. Ada customer care, PPMRI dan barcode. Ya, promo edot ya ini. Oke. Ini juga sama. Oke, langsung kita buka dua-duanya. Baik yang Ricoco maupun yang Ricis. Oke, kita lihat yang Rolls dulu ya, yang Ricoco. Nah, ini enggak pecah. Ya, kalau yang Big Roll agak lebih besar ya, kalau ini kecil seperti ini. Tukanya kita coba. Enak coklatnya. Oh ya, ini harganya masih Rp500 ya. Memang lebih kecil. Lanjut ke yang keju. Nah, ini yang keju, bentukannya seperti ini ya, yang keju. Ini isinya. Kita coba nuksesnya. Ya, wangi ya aromanya. Kita coba. Rasanya enak. Udah krim kejunya juga berasa. Ya. Banyak yang berbeda dengan Rolls kali ini ya. Tapi rasanya masih tetap enak seperti dulu. Oke, sekian bedah kemasan kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Nabati Rolls Ricoco atau Nabati Rolls Ricis kemasan baru? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik juga subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Tafakur. Sampai jumpa di bedah kemasan lainnya. Bye.